Shalom saudara. Pagi yang ajaib saudara, amin. Saudara, kita ini adalah diciptakan Tuhan sebagai orang-orang yang luar biasa, amin. Saya mau berkata sebenarnya gak ada orang yang biasa-biasa saudara. Saya bukan basa-basi, sejujurnya benar saudara. Firman Tuhan juga sudah jelaskan bahwa kita ini orang yang luar biasa, extraordinary. Kita ini beyond human, kita ini menjadi orang-orang beyond the limit-nya Tuhan. Akan muncul dan keluar dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Coba ngomong, kita orang yang luar biasa, kanan-kiri. Kita diciptakan luar biasa, sangat luar biasa, saudara. Saudara, kenapa saya berkata kita diciptakan luar biasa? Ketika saudara, orang tua kita atau pasangan suami istri yang sudah menikah, ya, kemudian mereka, kita tahu kalau suami istri sudah menikah, ya, mereka kemudian ya melakukan sebagaimana pasangan suami istri, dan yang sang suami ini ketika ya melakukan hubungan suami istri, saudara, suami ini yang menyemburkan ya yang namanya ratusan juta sperma, saudara, kepada sel telur istrinya, saudara. Nah, di antara sekian banyak sel sperma ini ya, ratusan juta loh saudara, hanya ada satu saja saudara yang membuahi sel telur, sehingga jadilah saudara, jadilah saya. Bayangkan sekian ratus juta sel sperma itu membuahi sel telur, hanya satu yang jadi saudara, yaitu saudara, yaitu saya. Kita diciptakan luar biasa, amin. Jadi kalau kita sudah ya, kita ini lahir sudah menjadi pemenang, jangan sampai hidup kita jadi pecundang. Amin. Benar enggak? Itu kan jadi pemenang, saudara. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan, saudara, jalan yang mulus dan lurus tidak akan pernah menghasilkan seorang pengemudi yang hebat. Lautan yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh, saudara. Langit yang cerah tidak akan melahirkan seorang pilot yang handal, saudara. Jadi intinya, saudara, kalau hidup kita tidak bermasalah, saudara, itu akan membuat orang tidak akan menjadi kuat. Orang itu tidak akan handal. Orang itu tidak akan tahan uji, saudara. Menjadi orang yang lembek, menjadi orang yang lemah, yang gampang sedikit-sedikit mutung, putus asa. Jadi hidup dengan masalah dan persoalan, sebenarnya kita bersyukur. Karena kita akan menjadi kuat, teruji, saudara. Amin. Jadi Tuhan itu mengizinkan sebenarnya persoalan dalam hidup kita, yang masalah. Hidup kita berbelok-belok dengan segala masalah, rintangan menghantam kita. Datang silih berganti, saudara. Semuanya Tuhan izinkan supaya kekuatan, ini power di sini nih, kekuatan ilahi yang tanpa batas itu muncul dalam hidup kita. Amin. Jadi ternyata harus melalui berbagai macam rintangan, masalah dan segalanya, saudara, tekanan, supaya kekuatan yang di dalam ini muncul, saudara. Beyond the limit-nya kita, saudara. Saya mau kasih hari ini tema kita beyond the limit. Berani menembus batas, melampaui batas kekuatan, kemampuan, kesanggupan kita. Kita menerobos, menembus batas. Tanpa disadari, saudara, dalam hidup kita, yang apapun yang kita lakukan sehari-hari, seringkali, saudara, yang kita kerjakan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kemampuan dan kekuatan kita yang sesungguhnya yang besar. Jadi yang kita lakukan sehari-hari ini kebanyakannya sebagian kecil, hanya sebagian kecil dari, hanya sebagian kecil saja dari kekuatan kita, kemampuan kita
yang besar yang ada di dalam kita, saudara. Contohnya saudara ya, seseorang membeli kendaraan mobil misalnya saudara. Nah, kalau orang mengendarai mobil itu saudara, ada kecepatan di mobil itu, ada kecepatan maksimal. Sebenarnya yang besar, kecepatan maksimalnya besar. Ya saya ini bukan tukang mobil nih saudara, gak ngerti mobil ya sebenarnya. Tapi saya mendengar tentang perumpamaan ini ya, kita jadi mengerti saudara. Dan ada banyak orang ya ketika membeli mobil ya, dia misalnya ya sebenarnya nih mobil itu punya kecepatan maksimal yang besar. Tapi waktu orang itu mengendarai mobil itu kebanyakannya jarang menggunakan secara maksimal ya. Apalagi di luar negeri ya susah untuk melakukan secara maksimal. Tapi maksud saya banyak orang ya yang menggunakan gak maksimal, apalagi kalau orangnya penakut. Nyetir mobil gak mau ya kecepatannya sampai banter-banter misalnya. Jadi dia menggunakan kecepatan mobilnya itu gak maksimal, hanya biasa-biasa saja. Nah saudara, karena orang itu terbiasa dengan menggunakan ya kecepatan yang biasa, jadi dia mengvonis bahwa kekuatan mobil itu, kecepatannya itu ya hanya sampai di situ. Sama dengan hidup kita seperti itu. Kalau kita melakukan semua biasa-biasa saja, maka kita akan mengvonis diri kita, ya kekuatan saya hanya cuma segini, gak bisa lebih. Ya biasa-biasa aja, segini aja, sudah mentok. Padahal Tuhan berkata ada kecepatan maksimal, kekuatan maksimal di dalam dirimu, Tuhan berkata. Makanya saya seringkali ya berdoa kepada orang-orang juga, saya berkata, kenapa Tuhan bicara ada kekuatan yang lebih dari orang itu. Bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah itu yang dimaksud, setelah saya mengerti, oh itu yang dimaksud, ada beyond the limit dalam hidup kita, dalam diri kita. Kekuatan yang tanpa batas di dalam diri kita. Jadi bisa lebih dari sekarang kekuatannya. Karena kekuatan yang kita gunakan, yang sekali lagi saya katakan, kebanyakan kita biasa-biasa aja. Padahal Tuhan berkata ada kekuatan yang besar, maha dahsyat di dalam diri kita. Coba ya saudara, ya ini ya. Padahal firman Tuhan berkata ada kekuatan ilahi, nanti saya bukakan ayatnya. Tapi ini ya, manusia aja lakukan yang dijalani manusia. Kalau ya ada orang tiba-tiba dikejar anjing saudara, percayalah saudara, saudara kalau dikejar anjing, anjing gila misalnya ya, saudara akan lari sekencang mungkin, lebih dari biasanya, benar gak? Benar gak? Coba kalau saudara tengah malam ketakutan di jalan gelap, saudara tiba-tiba seperti ada orang yang mau ngejar saudara, saudara akan lari sebegitu rupa saudara. Saudara bahkan bisa melompat setinggi mungkin. Yang mustahil. Jadi hal ini menunjukkan saudara bahwa sebenarnya saudara di dalam diri setiap kita punya power, punya kekuatan yang tanpa disadari belum dimaksimalkan. Coba ngomong kanan kiri, kekuatan saya harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan saudara. Seorang ya berkata demikian, bahwa di dalam diri manusia itu ada ya raksasa yang sedang tidur katanya. Di dalam setiap orang sebenarnya katanya ada raksasa yang sedang tidur. Nah kalau raksasa ini dibangunkan, maka ada kekuatan yang super dahsyat katanya. Masalahnya sekarang ini saya mau berkata, apakah saudara percaya apa tidak, yakin atau tidak, bahwa di dalam diri saudara ada kekuatan ilahi yang tanpa batas, no limit, amin. Saya berkata demikian saudara, saya berdoa saudara mengerti hal ini. Dengan saya belajar hal ini saudara, saya mulai berdoa merenungkan, Tuhan apa yang saya bisa buat, saya mau maksimalkan ini. Jadi percayalah, kalau saudara yakin, saudara bisa, saudara percaya, pasti bisa saudara, amin.
Nanti saya mau ajarkan hal-hal apa sih yang harus dilalui untuk kita menjadi beyond the limit. Nah, sekali lagi Tuhan itu mau banget kita itu bergerak mengatasi batas kemampuan dan kesanggupan setiap kita. Tuhan itu mau kita bergerak, ayo Tuhan berkata, berjalan bersamaku. Tuhan yang beyond the limit, Tuhan yang kuasanya tak terbatas, yang no limitnya Tuhan apa aja sih? Kuasanya, kekuatannya, kasihnya, itu no limit. Kekayaannya, berkatnya, itu no limit saudara. Kita pernah melihat ya, di medsos, di mungkin saudara baca di buku-buku. Saya ini orang yang senang sekali belajar. Ya salah satu cara belajar atau salah satu orang mau belajar itu banyaklah baca buku. Salah satu orang mau belajar banyaklah baca buku. Saya senang ada seseorang hamba Tuhan itu namanya Xavier Quinn apa siapa tuh rada susah ya. Dia kalau menulis seseorang yang belajar dan terus belajar katanya. Dalam pembukaan prakatanya dia menulis seperti itu. Hamba Tuhan itu menulis di bawahnya seseorang yang belajar dan terus belajar. Nah saudara kalau lihat orang-orang defable ya saudara. Orang-orang yang cacat secara fisik kekurangan di fisiknya ya yang cacat ya saudara. Karena kecelakaan karena dia lahir. Nah kalau kita lihat perjuangan dan kegigihan mereka itu sebenarnya menjadi suatu cermin dan suatu teladan ya saudara. Seharusnya kita sebagai orang normal nih kita malu saudara. Malu saudara, lihat mereka hidupnya lebih maju, lebih berhasil. Mereka lebih gigih dari orang normal. Orang yang kekurangan secara fisik ya saudara. Mereka bahkan ya, saya baca buku-bukunya. Banyak sekali orang-orang ini saudara tidak putus harapan, tidak gampang menyerah. Bahkan mereka mau hidup seperti orang normal saudara. Meskipun dengan keadaan kekurangan fisiknya itu cacat. Fisiknya itu ya gak sempurna. Kadang-kadang kita terlalu banyak alasan nih. Kita sebagai orang yang normal nih sering alasan gini. Ya iya kan. Wong dia mah sudah pasti fasilitasnya tersedia. Dia pinter. Saya apa? Saya kurang pendidikan. Pendidikan saya apa sih sampai SD? Nah ada yang begitu bilang gitu. Ya dia mah otomatis lah, kenalannya banyak, koneksinya banyak. Dari lahir juga sudah kaya, lah saya mah hidup di bawah. Di bawah rata-rata saya mah kurang, uang aja pas-pasan. Kadang-kadang kita memberikan sederet alasan. Terang aja dia punya modal, orang tuanya kaya ya. Terang aja lah, dia mah bisa, semua difasilitasi ya. Jelas dong, saya gimana? Selalu begitu, banyak alasan saudara. Kalau dilihat sebenarnya orang yang cacat fisik ini ya, defable ini ya saudara, menurut saya justru orang ini yang harus dikasihani. Orang-orang ini yang perlu ditolong, ini orang yang tepat ditolong menurut saya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat saudara, saya gak jelasin satu-satu ya orang yang defable. Menurut saya mereka beyond the limit, melampaui batas kemampuannya. Mereka bersikap sebagai manusia normal, bahkan mereka merasa dirinya gak lemah. Mereka gak mau bergantung sama orang lain, itu luar biasa saudara. Itu yang disebut dari biasa menjadi luar biasa saudara. Kita orang-orang yang luar biasa, amin. Jadi kita harus lebih dari mereka dong saudara. Orang-orang yang cacat fisik aja bisa seperti itu saudara. Alkitab berkata saudara di dalam Yakobus 5:17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa katanya. Saudara manusia biasa, kita manusia biasa. Tetapi Alkitab berkata, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Hujan tidak turun, bukan hujannya gak turun sehari, saudara, dua hari. Tapi Alkitab berkata hujan tidak turun di bumi 3,5 tahun. Itu yang namanya
luar biasa. Elisa dari manusia biasa menjadi luar biasa, saudara. Saya mau hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi luar biasa. Bagaimana menembus batas kekuatan manusia kita. Karena kita bersama Tuhan. Kita mau buka dulu Kejadian 1 ayat 26. Alkitab berkata, Kejadian 1 26 bisa dibuka slide-nya. Ya. Kejadian 1 ayat 26 berfirman, Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi berkuasa. Semuanya dikuasai, ditaklukkan. Ikan, binatang, ternak sampai yang di udara, darat, laut semuanya. Tapi juga atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Lanjut lagi kemudian. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai harus kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Memang ini ayat untuk tentang Roh Kudus. Waktu murid-murid Yesus menunggu menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus berkata, Tuhan diangkat di surga, kemudian Tuhan berkata, tunggu janji Bapa. Yaitu kuasa yang no limit, kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa surga, kuasa ilahi akan turun dalam hidupmu. Nah, terjemahan lainnya berkata demikian, saudara. Ya, Kejadian 1:26 berfirmanlah Tuhan baiklah kita. Ternyata kata kita itu adalah di terjemahan lain menjelaskan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bayangkan, kita ini diciptakan ya. Kita ini sebenarnya diciptakan sempurna, saudara. Bayangkan Bapa sendiri, Yesus Kristus dan Roh Kudus menciptakan kita. Allah Tritunggal itu. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, rupa kita. Kita siapa? Kita Bapa, kita Yesus Kristus, kita Roh Kudus. Kita diciptakan serupa. Membuat mereka, ini yang dijelaskan lagi lebih bagus, mencerminkan sifat kita. Sifatnya siapa? Sifat Bapa, sifat Yesus, sifat Roh Kudus. Karakter Kristus, bayangkan. Atas ikan-ikan di laut, burung di udara dan sebagainya. Nah, Lukas 24:49 terjemahan lain berkata, aku akan mengirimkan janji pemenuhan Bapa kepadamu. Jadi tinggal di sini, di kota ini sampai kekuatan surgawi. Sampai kekuatan surgawi yang dahsyat itu menimpamu dan membungkusmu. Kekuatan surgawi yang dahsyat itu. Beyond the limitnya, yaitu dari Roh Kudus. Beyond the limitnya diberikan kepada kita, saudara. Saudara, Alkitab menulis banyak sebenarnya orang-orang beyond the limit yang luar biasa. Orang-orang hebat yang menembus keterbatasannya, keterbatasan manusianya. Banyak sekali, saya gak bisa sebut satu persatu, tapi contohnya saudara, Musa. Musa dengan beyond the limitnya membawa kurang lebih 2 juta bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sudah hidup, haleluya saudara, di Mesir sudah hidup berapa puluh tahun, sudah kena roh Mesir, roh semua keduniawian saudara. Kemudian ada enggak di sini seorang hamba Tuhan pendeta buka gereja di padang gurun, di padang gurun Sahara. Buka gereja di sana dengan jumlah jemaatnya kurang lebih 2 juta. Yang modelnya haleluya puji Tuhan, antik-antik mengerikan sekali. Kalau saudara baca di Alkitab ada orang yang punya roh rakus, orang Dursila masuk di dalamnya, saudara. Musa seorang manusia biasa. Dengan beyond the limitnya Tuhan, dia membawa bangsa ini masuk Kanaan, saudara. Menurut saya di dunia ini kayaknya gak ada orang yang buka gereja di tempat kumpulan penjahat,
di tempat padang gurun yang banyak binatang buas atau di hutan. Beyond the limit, saudara. Daud beyond the limitnya apa? Membunuh raksasa Goliat. Seorang masih muda belia, peternak penggembala domba, saudara. Melawan jenderal perangnya musuh, saudara. Bayangin, seorang biasa gembala domba yang cuman menggembalakan katanya 2-3 ekor saja, saudara. Bukan gembala domba yang besar-besaran, saudara. Masih muda belia. Diperkirakan katanya usianya kira-kira waktu itu 13-an tahun. Alkitab berkata mukanya kemerah-merahan waktu mau diurapi. Di usia semuda itu melawan seorang jenderal perang yang sudah mahir dalam istilahnya menurut saya militer ketentaraan. Sudah dididik sebegitu rupa. Tapi beyond the limit itu. Mengalahkan musuh-musuh dalam hidup kita. Amin. Isi Baal, menarik sekali tentang isi Baal ini saya baca, saudara. Orang Hakmoni, salah seorang triwira Daud. Dia menewaskan dalam satu kali pertempuran 800 orang dengan hanya sebuah senjata, tombak, saudara. Bayangin, sekali pertempuran dalam satu hari ini, dia membunuh, menewaskan, menikam katanya musuhnya dengan hanya dengan senjata tombak. Alkitab berkata loh, bukan saya yang ngomong loh. Loh saudara, ternyata orang ini luar biasa banget menurut saya. Bayangkan membunuh 800 orang itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang saudara. Apalagi dengan memakai satu senjata tombak. Saudara pernah lihat film silat gak sih saudara? Film perang pernah lihat gak saudara? Saya ini nonton film silat nih saudara ya. Ini lakonnya nih ya. Itu pernah saya lihat bawa tombak saudara. Melawan musuh-musuhnya. Enggak mudah saudara. Dia aja sampai udah kena-kena saudara. Kalau baca Alkitab ya coba direnungkan. Ketika saya renungkan ini ya iya benar juga ya. Enggak mudah ini. Melawan 800 orang. Saudara kalau yang 800 orang itu dalam ketentaraan nih militer katanya ya. Membunuh 800 orang itu dalam sebuah pertempuran. Hampir gak mungkin, gak bisa. Gak mungkin katanya. Kecuali kalau katanya itu musuh-musuhnya gak pada bawa pedang, gak pada bawa senjata. Atau musuh-musuhnya gak melawan. Pasti gampang. Tapi jelas Alkitab berkata lawan-lawannya itu ya udah pasti loh. Dia mereka pakai perisai, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, perlengkapan perang lainnya. Bagaimana bisa menikam 800 orang dengan musuh yang dengan senjata-senjata seperti itu saudara. Ini beyond the limit saudara. Alkitab menunjukkan pada kita bahwa kita juga bisa. Amin. Karena di Alkitab ditulis, saya percaya saudara Alkitab menulis apapun sekecil apapun saudara. Itu adalah sebagai peringatan bagi kita dan itu pelajaran bagi kita bahwa bisa saudara. Amin. Eleazar anak Dodo saudara, Alkitab berkata Eleazar anak Dodo ini dia membunuh, di sini ada? Oh enggak ada ya. Eleazar anak Dodo saudara, dia membunuh sebegitu banyak musuh-musuhnya ya, sampai apa Alkitab berkata pedangnya itu melekat di tangannya, enggak bisa lepas saudara pedangnya itu. Saking banyak yang membunuh orang-orang. Ternyata darah orang itu ya yang dibunuh dengan pedangnya ini meleleh, bukan meleleh, turun mengalir nih sampai gara-gara apa? Darah orang-orang yang dibunuhnya itu. Ini saudara pedangnya tuh sampai lengket saudara sama tangannya. Gak bisa dilepas saudara. Artinya saking banyak yang dibunuh. Sampai tangannya menjadi lesu. Beyond the limit saudara. Lagi di perjanjian baru ya. Banyak sebenarnya perjanjian lama banyak, perjanjian baru juga banyak. Paulus saja saudara, Paulus ini yang paling luar biasa banget saudara. Sesungguhnya dia ini adalah rasul yang ke-12 yang mengganti Yudas. Bukan yang diundi ya, Matius atau siapa ya saudara. Tapi Paulus sebenarnya saudara. Kenapa? Paulus pelayanannya ini extraordinary saudara. Saya baca kisah Paulus ini luar biasa sekali saudara. Dia bekerja lebih keras dari yang lain.
Bahkan dia lebih sering masuk penjara, bolak-balik masuk penjara, saudara. Bolak-balik ini, saudara, ya. Saya pernah doa peperangan ketangkap 2 kali, saudara, ya. Satu, ya, di Kupang, saudara. Yang kemarin ini di China, saudara. Baru 2, ya, saya berdoa tidak akan terjadi lagi anugerah Tuhan. Tapi itunya 2 kali itu sudah spot jantung, saudara. Ini Paulus, saudara, disiksa, ya, masuk penjara bolak-balik, dipukul, dan sering hampir mati. Alkitab berkata loh, sering hampir mati. Dicambuk bolak-balik berpuluh-puluh kali, terapung di laut, saudara, sering kelaparan, sering kedinginan, sering kurang tidur. Bahkan tidak punya tempat tinggal, Paulus ini, saudara. Coba kita kalau dibawa pelayanan ke mana, daerah pendalaman, kelaparan aja kita sudah gimana? Kedinginan, kurang tidur. Kurang tidur, saudara. Mereka adalah orang-orang beyond the limit. Yang pertama, bagaimana kita menjadi beyond the limit? Ya, yang pertama adalah mengerti destiny kita. Di dalam Lukas 22 ayat 28 29, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Yuk kita berkata firman ini bersama-sama, yuk ngomong firman ini bersama-sama. 1, 2, 3, Lukas 22 ayat 28 sampai 29. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Alkitab berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bukan dalam berkat-berkatku, dalam, ya, misalnya apa ya, ya sebutinlah yang enak-enak, yang indah-indah. Enggak, saudara, disebutnya apa? Dalam segala pencobaan yang aku alami, saudara. Jadi untuk mengetahui destiny kita, saudara, kita semua harus tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Coba ngomong kanan kiri, harus tetap tinggal bersama-sama Tuhan. Harus tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan, ya, kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, maksudnya tetap tinggal bersama dengan Tuhan itu, apa sih maksudnya? Yaitu kita mengikuti dan mengalami yang Tuhan alami. Jadi kalau tetap tinggal bersama Tuhan itu, kita mengikuti Tuhan dan mengalami yang Tuhan alami. Nah lo, saudara. Jadi ternyata untuk mengetahui destiny kita itu, ya, saudara, kita harus tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan diawali dengan pengenalan kepada Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan itu yang membuat, saudara, kita mengerti destiny kita sesungguhnya. Jadi kalau saudara gak mengenal Tuhan, saudara gak akan bisa ngerti destiny saudara. Oh bu, saya sudah mengenal Tuhan kok bu, saya sudah lahir baru kok bu, saya sudah baca Alkitab tiap hari. Nanti saya mau jelaskan mengenal Tuhan itu bagaimana, saudara. Jadi tinggal bersama Tuhan itu, ya, saudara, membuat kita mengenal Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan, ya, kita harus mengalami, mengikuti apa yang Tuhan alami. Itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita, saudara, terus mengikuti dan mengalami yang Tuhan alami, kita akan mengenal Tuhan dan semakin tahu destiny kita. Gimana mengalami Tuhan? Berarti gini, saudara, mengalami Tuhan itu kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami keajaiban yang Tuhan lakukan. Kita alami, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan itu kita alami. Kalau enggak ngalami, makanya Pak Yusak sering khotbah, alami. Kalau saya ngomong, saudara enggak percaya katanya, saya ngalami begini-gini. Alami sendiri bersama dengan Tuhan.
Jadi harus mengalami juga selain berkat dan mujizatnya juga harus mengalami apa? Segala pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Nah, mengalami segala pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Jadi seringkali setiap orang Kristen selalu berkata begini ya. Saudara kalau Kristen halaman ya, saudara Kristen di pelataran ya, gak pernah masuk ruang Maha Kudus, saudara akan selalu yang dikejar apa? Mana janji Tuhan, mana berkat Tuhan. Saya ke gereja harus menguntungkan. Apa untungnya ke gereja? Apa untungnya percaya Tuhan? Jadi kalau saudara hanya mengharapkan berkat-berkatnya saja, saudara, saudara gak pernah mengizinkan saudara melewati ujian-ujian bersama Tuhan. Saudara gak lewati pencobaan-pencobaan. Saudara belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Maksudnya dalam menghadapi itu saudara, respon saudara benar ya. Nah, ujian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sering menguji kita saudara. Tapi pencobaan-pencobaan itu datangnya dari iblis saudara. Beda ya saudara. Nah, Tuhan pengen saudara, kita ini bertahan untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Nah, masalahnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang enggak bertahan tinggal di dalam Tuhan. Coba cek ya hidup kita nih. Kekristenan kita, lihat 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada banyak saya mendengar orang-orang yang sudah Kristen 10 tahun lebih aja saudara. Masih saudara mereka itu berkata begini. Kalau melayani pekerjaan Tuhan saudara. Mengalami perjuangan dalam pelayanan. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan saudara. Mereka sudah ngomong gini. Aduh. Capek, lelah, saya sudah lelah, lelah apa saudara? Saudara berkata, saya lelah beriman, saya lelah percaya, saya lelah gini terus, gak punya rumah terus, saya lelah peperangan rohani, saya lelah menanti-nantikan janji Tuhan. Dan seringkali saya sudah lihat banyak orang berbelok, enggak berjalan bersama Tuhan lagi. Pakai cara karep dewe, kekuatan manusianya. Makanya banyak yang gagal. Nanti yang disalahkan Tuhan lagi. Masalahnya kita enggak mau tinggal tetap berjalan bersama Tuhan. Begitu melihat tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang mengenakan di daging, yang nyaman. Saudara berbelok jalan. Saudara, saya alami saudara. Dulu saya begitu lahir baru bertobat saudara. Saya bersungguh-sungguh sekali dalam Tuhan. Dan tawaran-tawaran datang saudara. Selalu tawaran-tawaran, pilihan-pilihan, kesempatan-kesempatan, kemudahan-kemudahan akan datang dalam hidup kita. Tapi di situ ujiannya saudara. Saudara mau tinggal tetap sama Tuhan, percaya. Atau saudara mau pilih yang enak. Saudara, hari itu saya ingat banget saudara. Saya sudah lahir baru, saya sudah menurut Roh Kudus, sudah pelayanan saudara. Orang tua saya itu berkata, mau menjodohkan saya. Memberikan tawaran. Ya anak seseorang tetangga saudara. Saya sampai bingung ya, kadang-kadang orang tua itu seperti itu ya. Orang tua saya berkata, hey lihat. Itu orang tua pria itu ya katanya. Yang mau dijodohkan buat saya saudara. Itu ya dia adalah saudara distributor beras yang besar. Di Cirebon saudara. Itu ya katanya. Sebut istrinya. Si A istrinya mamanya. Maksudnya mamanya pria ini. Wah kalau pakai berlian katanya. Berliannya di tangan itu katanya. Di antingnya. Saya berkata apa urusannya dengan saya bilang gitu. Saya gak tergiur semua itu. Mungkin kalau saya ya hari itu, ya daripada, jujur saudara, hari itu saya itu ya, begitu saya mengenal Tuhan, percaya, maksud saya percaya dan bertobat lahir baru, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya tuh, hidup saya tuh satu hal saudara, sebenarnya kerinduan di hati saya, menyenangkan orang tua. Gak ada sih orang yang gak mau menyenangkan orang tuanya. Saya tuh pengen menyenangkan orang tua saya. Dalam keadaan waktu itu terpuruk sudah ya, secara keuangan juga hutang di bank dan segala hal mengalami kejatuhan, kebangkrutan papa saya.
Jujur di hati kecil saya tuh menangis dan pengen membahagiakan orang tua saya. Itu tujuan saya, kerinduan saya. Coba kalau hari itu saya berkata, yes saya mau terima orang itu. Saya mau bangun hubungan sama orang itu dan saya mau menikah dengan dia. Saya percaya saudara, saya gak akan mencapai saudara, destiny saya. Saya gak akan pernah tahu, gak mengenal beyond the limit. Ketika ya kami menikah saudara, baru dalam pelayanan kami, saya lupa itu 3 tahun atau 4 tahun ya, saya lupa itu kira-kira. Apa yang terjadi saudara? Papa terus ditawari pelayanan menjadi gembala sidang di Vancouver saudara. Di Vancouver itu di Kanada saudara, Vancouver di Kanada, di Kanada. Pak, Bapak menggantikan gembala sidang yang terdahulu yang sudah pensiun. Jadi semua sudah tersedia, jemaat sudah ada Pak. Ya, apartemen, rumah, tempat tinggal, mobil, semua tersedia. Semuanya, gajinya, PK-nya sudah tersedia semua. Itu sangat menggiurkan, saudara. Pada waktu itu, saudara, bukan gereja lagi, wih lagi mapan, gereja lagi udah hebat, udah bagus. Kami lagi benar-benar ditekan habis-habisan, saudara. Kami benar-benar dihabisi, gak punya rumah, kontrak, gak punya mobil. Anak masih kecil, saudara. Persembahan juga ditekan, saudara. Tapi hari itu, saudara, Tuhan itu berkata, nak, engkau memilih apa? Engkau memilih kenyamanan. Engkau memilih menyenangkan dirimu sendiri. Engkau memilih jabatan. Apa yang kau pilih, Tuhan bilang. Tapi kalau engkau tetap percaya dan tinggal bersamaku, engkau akan lihat. Saya berteriak, Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, sampai kapanpun dalam hidupku Tuhan, aku tetap memilih berjalan bersamamu, tetap percaya firmanmu Tuhan, tetap percaya padamu Tuhan, apa yang kau katakan Tuhan. Walaupun harus melewati saudara, kemustahilan, lewati tekanan, lewati segala macam. Jadi sekali lagi untuk kita bisa mengerti destiny kita, kita harus lewati setiap, kita diperhadapkan kepada setiap pilihan, setiap tawaran dan segalanya itu saudara. Kalau engkau memilih jalur kenyamanan, engkau gak mau bertahan, percayalah engkau gak akan pernah mengerti destinimu. Jadi sekali lagi, semua proses perjalanan hidup kita itu saudara, yang gak mengenakan itu membuat kita semakin mengenal dan mengalami pribadinya. Kalau reaksi kita benar ya saudara, tapi kalau reaksi kita berontak terus, yang tadi saya katakan milih jalur yang enak, ya saudara gak akan pernah ngerti. Nah, untuk bisa lakukan itu, saudara minta Tuhan paksakan seret dagingku Tuhan. Untuk aku bisa Tuhan terus berjalan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mengerjakan sampai tuntas destiniku Tuhan. Nah, masalahnya saudara untuk bisa mengenal destiny itu sejujurnya. Pertama-tamanya saudara ada banyak yang tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti. Saya juga dulu tidak pernah ngerti saudara, tidak pernah tahu saudara apa sih destiny saya. Setelah saya menjalani, yaitu perjalanan yang menentukan pilihan, tawaran. Ketika Tuhan berkata, mau gak berkata ya kepada semua yang aku minta dalam hidupmu. Begitu saya ngomong ya Tuhan. Saudara tahu saudara apa yang terjadi? Tuhan pepetin hidup saya. Mulai Tuhan dengan apa? Tuhan minta saudara jam doa saya. Engkau harus punya jam doa. Engkau harus punya berdua dengan aku. Apalagi saudara, pada waktu itu ya, saya itu masih, waktu saya lahir baru saya umur 22 tahun. Buat saya itu sangat terlambat sekali.
Dalam hidup saya nyesel, kenapa Tuhan baru 22? Tapi itu ada maksud Tuhan juga. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi saudara? Sementara saya tuh ya senangnya di kamar baca Alkitab dan berdoa saudara. Di depan itu ya, di luar kamar itu ya orang tua saya dan semua ya kakak dia saya itu ya, nonton film. Film yang saya sukai saudara. Zaman dulu film berseri itu film silat ya saudara ya. Siapa yang tahu tuh Xiao Tiao Eng Hiong tau apa itu lah, ilas film gitulah. Itu orang tua saya paling suka. Zaman dulu itu. Nonton film yang yaitu drama dan segala macam. Sekarang kan drakor ya, drama Korea. Ketika Tuhan minta puasa pada saya. Puasa ya nak, 30 hari seperti saudara sepupu puasa. Bayangkan saya puasa itu dari pagi, saya pernah kemarin saksikan dari pagi sampai jam 6 sore puasa. Saya tuh waktu lahir baru tuh polos sekali, murni hatinya, tulus saudara. Ya saya berdoa hari ini Tuhan tetap murnikan hati saya dan polos, tulus tapi berhikmat ya. Nah saudara, hari itu saya puasa kerja loh saudara, kerja saya bukan kerja yang ringan saudara. Itu kalau barang datang tuh seabrek gede-gede saudara. Saya kerja di Jogja Department Store saudara, bagian fashion, bagian kosmetik, bagian barang-barang wanita saudara. Dan harus bongkar itu bersama anak buah saya, turun tangan sendiri saya saudara, bukan anak buah terus yang mengerjakan. Saya menjadi orang yang seperti itu. Dan bayangkan kerjanya capek sekali, saya harus puasa dari pagi sampai sore seperti saudara sepupu saudara. Tuhan berkata, mau gak kau? Berkata iya kepada semua yang aku minta dalam hidupmu. Sampai soal jodoh juga Tuhan berkata, jodohmu sudah aku tetapkan yang terbaik. Jadi gak berani pacaran saudara. Walaupun sudah lirik-lirik ya lihat-lihat. Gak berani saudara. Sampai Tuhan itu tunjukkan pada saya. Ini loh destinimu. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Aku butuh pekerja-pekerja. Lihat ladang sudah menguning. Aku akan tetapkan hidupmu. Engkau beritakan Injil. Engkau akan menjadi hamba Tuhan. Dan saya sudah ditunjukkan Tuhan. Saya itu berbicara di depan orang banyak. Tuhan sudah tunjukkan itu saudara. Tuhan sudah tunjukkan dan destininya itu dinyatakan sama Tuhan. Sebenarnya saudara, semua ya orang tua yang punya anak-anak masih kecil, doakan. Sejak anak itu lahir saudara, doakan destiny anak-anak kita ini saudara. Saya mendoakan destiny anak-anak saya, Vincent Victor Grace saudara. Tuhan kasih tahu, mulanya memang samar-samar, mulanya gak jelas saudara. Tapi percayalah berjalannya waktu melalui proses dan kita mau ikuti saudara. Percaya saudara, kita akan mengerti destiny kita. Lanjut ya saudara yang kedua. Yang kedua, bagaimana menjadi beyond the limitnya Tuhan saudara. Kita bertekad saudara. Berjuang dengan gigih ya. Semangatnya gigih saudara. Bertekad itu adalah saudara berketetapan untuk terus mencapai tujuan yang benar. Berketetapan hati untuk terus mengejar tujuan yang benar. Walaupun banyak rintangan, banyak cobaan, banyak masalah. Apapun yang terjadi, saya bertekad hati, bersungguh-sungguh. Apa tekadmu saudara hari ini saudara? Tahun ini engkau bertekad apa saudara? Atau jangankan tahun ini ya. Atau saudara bertekad dalam 2 bulan, 3 bulan ini saudara bertekad. Saya akan menyelesaikan membaca firman Tuhan 5 pasal misalnya. Saya bertekad dan saya akan panggil berkat Tuhan. Saya akan menabur 100 juta untuk jiwa-jiwa penginjilan di pulau-pulau dan di bangsa-bangsa. Saudara, gak memungkinkan. Yang biasa menjadi apa? Yang biasa menjadi apa? Luar biasa. Loh tadi kan pertama saya sudah perkatakan berulang kali. Coba ngomong kanan kiri. Kita adalah orang yang luar biasa. Luar biasa saudara. Bertekad menjadi luar biasa. Luar biasa berarti lebih dari biasanya, benar gak? Beyond the limit, beyond human saudara. Di atas rata-rata. Di atas biasanya orang hidup. Abnormalnya bukan UB tapi up-nya UP saudara. Up naik saudara, abnormal.
bertekad ya. Saudara tuh bertekad tuh gak gampang. Esra 7 ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi Esra itu bertekad pada hari itu, dia meneliti, dia melakukan, dan dia mengajar ya. Setelah meneliti dia melakukannya, kemudian gak melakukan tok, dia juga mengajar, memuridkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah bertekad itu butuh anugerah saudara. Saudara kalau saudara saya bertekad bangun pagi. Nah ini harus memaksa diri kita saudara untuk mencapai tujuan tersebut. Bertekad bangun pagi saudara. Meskipun waktu bangun pagi saudara ya saya bertekad misalnya. Bangun pagi jam 5 pagi misalnya saudara bertekad itu. Nah walaupun saudara sudah bangun jam 5 pagi hari pertama hari kedua ya sampai berapa hari mungkin. Tuhan belum hadir. Saya kok belum dapat apa-apa ya. Saya kok belum dengar suara Tuhan ya. Kok gak ada apa-apa ya. Tapi kalau saudara bertekad terus walaupun Tuhan belum hadir. Saudara tetap ulet, tetap tekun, tetap gigih, kejar Tuhan. Itu namanya bertekad. Ngerti saudara? Itu bertekad saudara. Jadi entah saudara mau deklarasi, mau puasa. Saudara bertekad, pokoknya sampai Tuhan itu datang. Sampai berketetapan, meskipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan, banyak godaan. Itu namanya bertekad saudara. Sampai tujuannya tercapai. Amin. Jadi bertekad itu sekali lagi butuh anugerah memang. Karena anugerah itu artinya 90% bagiannya Tuhan. 10% itu bagiannya kita. Ajaib ya, ajaib loh anugerah itu. Kita cuma 10% lakukan. Tapi yang 10% itu bukan berarti menyerah. Ya kan karena anugerah Tuhan, Tuhan yang kerjain. Kita mah diem aja, nunggu aja. Saudara bersikap pasif. Salah saudara. Saudara gak peduli. Putus asa, menyerah. Itu bukan, itu artinya saudara tidak mengerjakan bagian saudara yang 10% itu. Memang yang 90% Tuhan yang genapkan, Tuhan yang sempurnakan. Tapi yang 10% itu artinya apa? Saudara tetap berjuang, saudara tetap bekerja keras, saudara tetap berjalan bersama Tuhan. Saudara tetap kerja sama dengan Tuhan. Amin. Lakukan bagian saudara yang 10% itu saudara. Percayalah saudara, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kita. Amin. Kalau kita bertekad saudara. Enggak ada yang bisa menghentikan kita kalau kita bertekad saudara. Amin. Harus punya di sini dulu dong, komitmen di sini nih, ketetapan hati ini. Esra itu bertekad dia. Bahwa firman Tuhan menjadi segalanya dan harus diajarkan kepada bangsa Israel. Apa tekadmu? Saya bertekad Tuhan, hidup saya penuh dengan firman Tuhan. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Artinya setiap hari hidup kita penuh dengan firman. Saudara, hidup penuh dengan firman itu bukan berarti Bu gak makan, gak minum, baca Alkitab terus. No, saudara. Saudara bisa dengerin lagu rohani. Itu kan banyak juga ayat-ayat firman Tuhan, benar enggak? Banyak juga saudara sebenarnya firman Tuhan banyak diambil dari lagu-lagu banyak ngambil dari firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Saudara dengerin, sering dengerin khotbah hamba Tuhan. Saudara pasang itu 24 jam. Audio Bible. Penuh dengan firman Tuhan. Loh saudara ngerti gak sih saudara, alam bawah sadar kita bagaimanapun waktu kita bekerja, itu bisa merekam saudara, benar? Bisa merekam. Saya nih duduk di tempat meja tulis, sambil nulis, sambil melakukan sesuatu. Saya bisa dengar itu di televisi Pak Jokowi ngomong apa saudara. Merekam semua saudara. Penuh dengan firman saudara. Apa tekadmu? Saudara bertekad firman Tuhan adalah sumber kekuatan ilahi. Jadi saya harus penuh dengan firman. Saya harus baca Alkitab terus. Saya berdoa tidak ada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang tidak membaca Alkitab. Ini tersurvei saudara, disurvei. Hamba-hamba Tuhan aja banyak yang gak baca Alkitab saudara, bayangkan.
Lah apalagi jemaatnya. Nah kalau di sini saudara tidak bertekad membaca firman Tuhan, padahal firman Tuhan adalah kekuatan ilahi tanpa batas. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan ilahi tanpa batas. Amin. Di dalam firman Tuhan itu saudara, saudara di roh saudara ketika menangkap firman dan menjadi rema dalam hidupmu, saudara perkatakan dan lakukan ajaib saudara. Jadi firman Tuhan ini harus jadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara kalau di zaman begini ya, iklannya hari gini katanya, hari gini saya pakai iklan saya. Saudara enggak baca Alkitab, firman Tuhan enggak menjadi segalanya, hidup tanpa firman Tuhan, kita enggak akan bakal kuat, percaya. Kita akan masuk arus gelombang dunia yang mengerikan. Masuk jerat dan jebakan iblis. Kalau saudara hidup enggak pegang firman Tuhan, enggak sungguh-sungguh saudara sama firman Tuhan. Percayalah saudara, ngeri dunia ini saudara. Iblis jelas kok di akhir zaman, akhir dari akhir zaman ini kita berlomba kok, kejer-kejeran. Apa tekad kita sekali lagi? Saya melihat tekad Pak Petrus itu ya, tiap hari, tiada hari tanpa deklarasi, tanpa memperkatakan firman. Itu sayap kekuatannya makin kuat Pak Petrus. Kenapa? Terbang akan terbang tinggi saudara. Sayapnya adalah satu di kiri dan di kanan. Mazmur 91 dan Yesaya 60 saudara. Sayapnya kuat bisa terbang tinggi saudara. Apa tekad saudara? Pagi dan malam loh Pak Petrus bacanya loh saudara. Enggak pagi tok loh saudara. Saudara bertekad apa saudara? Saudara saya bertekad di luar batas kemampuan saya saudara. Waktu Tuhan suruh ke Merapi. Bayangkan saya ini gak pernah naik gunung saudara. Olahraga aja saya jarang. Saya ini orang yang gak suka olahraga, tanya Pak Petrus. Waktu nikah sama Pak Petrus saudara diajarin main tenis saudara. Ayo pegang raket aja, raketnya berat saudara. Gak bisa-bisa saudara, karena memang saya bukan diciptakan menjadi olahragawan saudara. Panggilan saya bukan di situ. Berapa bulan itu ada saya bayar orang saudara, ada 5 bulan di Cirebon. Itu lapangan tenisnya dekat dengan rumah, puji Tuhan dekat dengan rumah. Pak Petrus bilang, kamu belajar ya. Wah dulu saya, saya bersyukurlah dengan Pak Petrus. Semua kasihnya bersyarat saudara. Kamu kalau mau nikah dengan saya, kamu belajar tenis ya. Aduh, tapi saya bersyukur sekarang Pak Petrus sudah dipulihkan, menerima saya apa adanya. Tapi saudara, sekali lagi saya mau berkata saudara, hari itu saya bertekad naik Merapi sampai di puncak Garuda. Ini ada saksinya Yohanes nih. Yohanes, mam sudah kerjain ya, yo kamu harus naik ke situ yo. Habisi yo, putus secara roh, diputus, dipatahkan. Padahal itu tuh ngeri. Ujungnya lancip, di sebelahnya tuh jurang saudara. Wah ngeri banget menurut saya. Saya sampai doa hati-hati ya yo, hati-hati yo, saya bilang. Saudara tahu gak selesai semua itu ya, naik itu setengah ampun ya. Saya gak berani berkata setengah mati. Setengah ampun saudara naik ke atas tuh saudara. Saya berkata jauhkan cawan ini daripadaku Tuhan. Kenapa saya gak bisa apa? Bukan orang olahraga dan tubuh saya juga bukan tubuh yang atletis dan panggilan saya ini mempelai saudara. Tapi saya bertekad, saya harus menyelesaikan di atas itu. Harus habisi musuh-musuh saya bilang. Waktu itu kita mau perang, tahu sendiri ya di kota mana saudara. Tapi hari itu ajaib saudara. Turun bukannya enak, wih lebih gak enak lagi saudara. Wah itu turunnya. Itu yang namanya pasir itu ya saudara, wih sudah di hidung, di kuping, dibersihin tuh ya pakai cotton bud pasir semua saudara, hidung tuh hitam pasir semua saudara. Ini pasir ini sampai nempel di kulit saudara, digosok tuh saudara. Tapi ajaib saudara, ini ada orang yang bilang sama saya, Bu luar biasa Bu Linda nih. Dia bilang gini katanya, sudah turun mesin katanya, maksudnya sudah punya anak gitu ya.
bisa sampai akhirnya ke puncak karena dia penaik gunung, pendaki gunung, saudara. Ini kalau lihat Andreas, ada Andreas nggak di sini? Happy ya? Kemana happy? Happy tidak pernah kelihatan dia. Apa mesti disuruh naik gunung lagi? Saudara, naik gunung itu ternyata ada ritmenya, saudara. Saya kalau jalan cepat-cepat, bu, jangan jalan cepat-cepat katanya. Tap, gitu ya jalannya tuh. Ya. Terus nafasnya harus teratur, saudara. Kalau enggak kekurangan oksigen, saudara. Tapi yang ajaib karena bertekad, saudara. Alkitab berkata, dalam kelemahan kuasaku, kekuatan ilahiku sempurna. Amin. Dalam kelemahan, kekuatan ilahiku no limit. Amin. Yang miskin berkata, aku kaya. Itu beyond the limit, saudara. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu beyond the limit, saudara. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan jangan menjadi beban. Kalau jadi beban, saudara, saudara gak akan sampai. Gak akan sampai di puncak. Kita berkata Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Terjemahannya bagus sekali, I can do all things. Aku dapat melakukan apapun. Ya. Kita berkata disanggupkan, melakukan apapun. All things disanggupkan oleh Kristus yang memberi kekuatan, kesanggupannya di dalam aku. Coba baca bersama-sama, coba ini bagus sekali. Aku disanggupkan, 1, 2, 3. Aku disanggupkan untuk bisa melakukan apapun melalui Kristus yang memberi kekuatan, kesanggupan atasku. Amin. Lagi saudara, 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Enggak ada yang sanggup, saudara. Siapa yang sanggup naik Merapi sampai atas? Siapa yang sanggup, saudara, melakukan yang mustahil? Siapa yang sanggup? Enggak sanggup. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Karena kita berjalan bersama Yesus Tuhan yang no limit. Jadi kita bisa mengerjakan yang no limit, saudara, tanpa batas. Amin. Ini harus praktek loh, saudara. Semuanya. Yang saudara berkata, enggak mungkin. Kita ngomong bareng-bareng, no limit Tuhan. Aku berkata bersama Tuhan. Tuhan memberikan kesanggupan yang tak terbatas. Masalah keluargaku yang kacau balau. Anakku yang wah, haleluya. Aku percaya Tuhan. Amin, saudara. Beyond the limit muncul. Ada dalam hidupku. Ayo saudara, tahun ini saudara. Kita bertekad apa? Saya bertekad memenangkan jiwa-jiwa. Jadi di mana saja saudara, mau di stasiun, ya, mau di ya, pom bensin, mau di ya, di hotel juga ada orang apa tuh yang bersihin kamar perempuan waktu itu. Ternyata dia orang Kristen, saudara. Saya tanya-tanya sama dia. Umurmu berapa? Kamu sekolah ini ya? Ya. Lagi praktek atau sudah kerja gitu? Saya ngomong sesuatu, kamu luar biasa, kamu tetap ya kerja yang bagus, kerja yang Tuhan pasti menyanggupkan kamu. Saya gak tahu dia orang Kristen atau bukan loh saudara, besoknya saudara dia kirim saudara boneka cantik ya dipakai anduk, dia tulis, ternyata dia orang Kristen saudara. Tapi yang pasti saudara, saya mau berkata, beritakan Injil dimanapun kau berada, amin. Amin, amin. Di tukang, saudara, pom bensin di tukang jualan makanan ya. Nawarin makanan, saya ngomong sesuatu tentang Tuhan. Saya kasih berkat ke dia. Jadi berketetapan itu bukan cuma berkeinginan. Saya pengen, saya mau. Bukan, saudara. Berketetapan itu artinya saudara mengejar itu dengan kegigihan saudara, dengan keuletan saudara, ketekunan saudara. Itu namanya bertekad saudara. Kalau berkeinginan mah cuma di luarnya doang saudara. Cepat langsung ya, kedua didikan cepat-cepat. Didikan, cepat didikan. Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, yang ku kasihi, ku tegur, ku hajar.
Sebab itu relakanlah dirimu bertobat. Jadi Tuhan itu dengan kasihnya dia menegur. Dia mendisiplin kita, saudara. Kasihnya itu, kasih yang benar itu mendisiplin. Kasih yang benar itu bukan memanjakan. Hai dengar para orang tua, kasih yang benar itu bukan memanjakan. Memberikan, menuruti keinginan anak, berikan apa yang anak mau. Bukan, saudara. Kasih yang benar itu mendisiplin, menegur, menghajar, menasehati. Jadi disiplinnya itu bukan untuk menyusahkan kita, saudara. Kasihnya menegur, menghajar kita. Disiplinnya enggak membuat kita sengsara, menderita, enggak sebenarnya, saudara. Kita ini ya, saudara, ditegur pemimpin kita aja. Dimarahin pemimpin aja atau orang tua, kita sudah merasa tertekan, sengsara, ya. Ini kita nih begitu loh, saudara, semua itu pengennya yang enak, yang nyaman. Tapi Tuhan berkata, nanti kita akan belajar, saudara. Perhatikan coba ya, Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Oh ya, tentang orang yang aku kasihi ya, itu ku tegur, ku hajar, itu sebenarnya di ayat lain ada banyak, saudara. Ada Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan bosan katanya dengar tegurannya, hajarannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, saudara. Nah, Ibrani 12:5-6, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa bila diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, sekali lagi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kata menyesahkan di terjemahan lain, Tuhan mencabuk. Jadi kenapa ditulis, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena ya, ini bahasa Indonesia LAI kurang jelas. Sebenarnya saudara, kenapa sih jangan anggap enteng didikan Tuhan? Karena sebenarnya ayat yang terakhir ini, ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi mencambuk itu, saudara, ya, sekali lagi, jadi gini, menghajar itu, saudara, menghajar itu berarti mengkoreksi, mendisiplin, ya, saudara. Tapi mencambuk itu berarti menghukum, saudara, menghukum. Ini lebih berat, saudara. Nah, lanjut, ya. Kenapa? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ini cambukan tuh begini, saudara. Ini cambukan nih. Mengajar berarti mengoreksi, mendisiplin. Mencambuk berarti menghukum. Kata mencambuk dalam bahasa Yunani adalah mastigo. Kata ini ditemukan sebanyak 7 kali dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ya, saudara. Karena waktu Tuhan ya, Yesus dicambuk, saudara, mencambuk. Ya. Jadi ditemukan 7 kali. Mencambuknya itu katanya sebenarnya mencambuk secara fisik dengan cemeti, saudara. Tapi saudara berpikir gini, oh jadi Tuhan di surga, Bapak di surga tuh di atas mencambuk anak-anaknya, cetar, 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 dicambuk semua. No, bukan begitu, saudara. Artinya sebenarnya bahwa Tuhan itu bisa keras dalam menghajar kita. Makanya Alkitab berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan bisa keras menghajar kita, saudara. Melalui apa? Oh, melalui bisa, saudara. Saudara bangkrut, krut-krut habis sampai minus. Bisa, saudara. Saudara kecelakaan sebegitu rupa. Saudara dengar kemarin di sini, yang dari Pontianak itu Pak Beni, itu dia tunjukin. Dia bilang, Bu, ini tulang-tulang saya itu ya pada remuk, pada patah-patah sampai. Karena dia tabrakan yang mengerikan sekali. Dia bilang, Bu, sejujurnya saya ini sudah mati, Bu. Ibunya sendiri berkata begitu, aduh kalau lihat Beni ya, Bu, waduh anak saya itu, Bu. Kenapa? Wih, bandelnya, berontaknya, judinya, main perempuannya, pokoknya segala hal. Dicambuk sama Tuhan, hajar dengan keras. Kalau kita nih gak mau nurut-nurut sama Tuhan, 1 kali Tuhan pakai cambuk. Makanya kita berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Menyepelekan. Alkitab berkata, saudara, Ibrani 12 ayat 8, ada gak di sini Ibrani 12 ayat 8? Tetapi, nah, Alkitab yang bicara loh, saudara, bukan saya ya. Tetapi jika engkau tanpa hajaran,
di mana semua orang ambil bagian di dalamnya. Jadi semua orang harus ambil bagian hajaran Tuhan loh, didikan Tuhan. Nah, maka kalau kamu enggak mau katanya terima hajaran tanpa hajaran, maka engkau adalah anak di luar nikah. Ini terjemahan lain bilang anak di luar nikah atau anak haram. Bukan anak yang sah. Jadi berarti kita kalau enggak mau terima hajaran Tuhan, saudara bukan anak Tuhan loh. Saudara bukan milik Tuhan loh. Saudara anak haram. Enggak tahu anak haram anaknya siapa, saudara. Kita saya ini punya anak ya, saudara. Saya punya anak. Saya pasti akan menghajar anak saya, mendidik anak saya. Ngapain anak tetangga diurusin, dihajar, benar enggak? Lah bukan anak sah saya, bukan anak saya kok, benar enggak? Jadi hanya anak yang sah itu yang dihajar Tuhan. Saudara anak sah atau bukan? Anak Tuhan bukan? Setiap anak harus dihukum. Jadi jika engkau tidak pernah dihukum, engkau bukan anak yang sesungguhnya. Engkau bukan milik Tuhan. Jadi kalau saudara gak mau, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berontak, saudara bukan milik Tuhan. Jadi hidup yang sesungguhnya, Amsal 4:13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jadi didikan itu adalah hidup kita. Kalau kita mau hidup, ya dididik saudara. Amin. Coba ngomong kanan kiri. Kalau mau hidup di dalam Tuhan, ya dididik. Dididik saudara. Saya udah ngalami saudara. Hajaran Tuhan saudara, didikan Tuhan. Tapi karena saya nurut, ya, saya gak sampai di titik ya. Saya dihukum pakai cambuk. Tapi semua orang pasti dihajar, dididik Tuhan. Sampai saya kena mium saudara, kista. Sampai indung telur saya diambil, saya itu udah 7-8 tahun yang lalu, saya sudah menopause dini saudara. Dokter berkata harus minum obat hormon, hidupmu tergantung pada obat hormon. Saya lepas, itu hanya setahun lebih lah. Gak sampai 2 tahun, lepas itu hormon. Saya bertindak dengan iman. Orang dokter ngomong nanti keriput lah, nanti kropos tulang lah, nanti gini lah, gampang lemah. Buktinya setelah saya diambil ininya, kistanya, saya bisa naik ke puncak tuh, ke gunung. Beyond the limit, amin. Nah, lagi saudara. Kenapa sih Tuhan itu sampai mencambuk kita, menghukum kita sebegitu rupa? Kenapa saudara? Karena sebenarnya ada keparahan di jiwa kita. Sangat parah nih jiwa kita ini sebenarnya saudara. Sehingga hanya bisa disingkirkan melalui didikan yang keras. Itu contohnya yang kemarin Pak Benny itu. Ada parah di sini nih saudara, di jiwa kita. Bandelnya, tegar tengkuknya, robebalnya. Dikasih tahu sudah ngerti tapi gak pernah dilakukan. Keparahan-keparahan di jiwa kita seringkali Tuhan izinkan. Itu harus disingkirkan melalui didikan yang keras saudara. Jadi saya berdoa saudara semua mengerti ini. Jangan sampai kita dicambuk habis sama Tuhan saudara. Cepat, passion, gairah, cinta Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6, saya cepat ya, sorry khotbahnya. Wih, ini sudah jam 9, cepat ya. Nah, Kidung Agung 8 dan 6, saudara, The Message mengatakan, kenakan leontin di lehermu, kenakan cincin di jarimu. Cinta tidak terkalahkan menghadapi bahaya dan kematian. Cinta itu tidak terkalahkan, cinta Tuhan. Dahsyat banget menghadapi bahaya dan kematian. Gairah menertawakan teror-teror neraka. Ini saya suka sekali dengan kata-kata ini. Gairah menertawakan teror-teror neraka. Api cinta Tuhan itu tidak terhentikan terhadap apapun. Api itu akan menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Jadi kalau kita ada passion Tuhan, ya, ada gelora yang kuat di dalam diri kita, saudara. Alkitab berkata gairah itu menyapu bersih segala sesuatu di hadapan kita, saudara. Apa aja yang kita hadapi, semua tantangan masalah itu tersapu bersih karena gairah, gelora kita, amin. Sekalipun jauh, sekalipun hujan, sekalipun badai, sekalipun capek. Gelora cinta itu mengalahkan segalanya, amin. Iya apa enggak nih saudara? Coba saudara kalau pelayanan,
pelayanan beban, mau ke gereja harus bangun pagi jam 5, ya tahu? Jam 6 pagi sudah standby di sini. Ya. Harus doa peperangan, bosen, jenuh, capek, rutin, beban. Passion Tuhan itu dahsyat, saudara. Cinta Tuhan itu geloranya dahsyat banget, saudara. Geloranya, passionnya yang kuat di mana, saudara. Saudara nonton The Passion of Christ, saudara. Ketika dia merentangkan tangannya, saudara, disalib. Itu gairah Tuhan yang hebat atas seluruh dunia. Aku mati untuk seluruh dunia. Aku mati untuk saudara dan saya. Tuhan mati buat saudara dan saya. 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui. Kasih Kristus, passion Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, gairah itu menertawakan katanya ya. Gairah itu menertawakan teror-teror neraka. Apa sih maksudnya, saudara? Jadi gairah itu, saudara, passion itu membuat orang terbebas dari belenggu penjara, dari kematian. Passion itu mengalahkan maut. Amin. Mengalahkan maut, saudara. Detik saya waktu sakit, saudara, saya berhadapan dengan roh itu. Saya ini bisa ngehang dalam sekejap, saudara, saya ngehang error, saudara. Saya di bawah, saudara. Roh saya nih, saudara. Masuk di kegelapan. Kayak black hole, saudara. Kelam, gelap, kosong. Hampa, saudara. Sekejap, saudara, saya di bawah Tuhan itu. Waktu saya sakit, saudara. Teror neraka, saudara. Ngomong gimbal teringat saya. Kamu seperti hamba Tuhan lainnya. Kamu akan mati. Mati karena COVID. Mati. Mati kamu. Mati kamu. Ngeri, saudara. Tiba-tiba gairah passion saya muncul. Saya berkata, demi nama Yesus, keluar kau, roh kematian, roh intimidasi. Saya perang itu semua, saudara. Saudara, saya bersyukur ada banyak pendoa yang punya passion yang ajaib. Saya itu pernah pergi ya, gak tahu Pak Lilik ingat gak. Kita perang di kaki Gunung Sindoro itu. Ya melihat-lihat, melihat ini, melihat itu. Bu, saya melihat, Bu, itu rohnya ya. Waktu itu rohnya itu perempuan Belanda, memang di Gunung Sindoro tuh banyak sekali noni-noni Belanda, saudara. Dan roh macam-macam, jin dan segala macam, saudara. Bu, Tuhan kasih kita, Bu, senjata, Bu, gergaji pohon, Bu. Boleh enggak, Bu, kita doa dan perangi nih, Bu? Silakan, saya bilang. Dia dengan gayanya gitu ya, saudara ya. Saya sejujurnya saya mau ketawa, saudara, tapi saya bersyukur. Dia punya gairah, Tuhan berkata, aku suka. Karena ada gairah menghabisi musuh. Amin. Amin. Menginjak musuh di bawah kaki kita. Habisi semuanya. Amin. Jadi jangan diem aja kalau saudara menghadapi teror neraka. Ya memang hidupku gini. Ya apa gimana ya aku gak berdaya. Saudara. Gairah mengalahkan. Menghabisi teror neraka. Amin. Jadi orang yang punya passion itu akan melakukan banyak hal di luar batas kemampuannya. Amin. Amin. Ya, ini masih pagi apa udah pada tidur? Jadi kalau ada orang gini, Bu, kenapa sih kalau doa ibu teriak-teriak? Kalau doa tuh jangan teriak-teriak. Masuk kamar aja toh. Masuk kamar, diam. Berdiam dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong sama Tuhan. Enggak usah tuh pakai banner-banner. Enggak usah tuh pakai deklarasi-deklarasi tuh. Gak usah pakai selendang-selendang yang profetik. Udah yang normal aja. Banyak orang tidak mau ya menyatakan ekspresif ini loh di dalamnya. Ekspresinya gak dinyatakan. Cinta itu harus diekspresikan, benar gak? Cinta gak bisa ditahan di dalam, gak bisa dikeluarkan. Apapun yang begitu kuat di dalam kita ini, tidak akan pernah berhenti di dalam, benar gak? Sesuatu yang kuat di sini gak akan bisa berhenti di sini, saudara. Saya nih ngalami, saudara. Tuhan berkata, aku memberikan api di dalam dirimu. Aku berlelah-lelah. Kitab Yeremia berkata, aku berlelah-lelah menahannya, aku gak sanggup. Karena apa? Passionnya, apinya membuat mau meledak, saudara. Gak bisa ditahan, saudara. Jadi kalau ada orang yang ngomong, sudahlah, caper ya kamu ya. Kok terlalu banget ekstrim sih? Sesat gila kamu. Biarkan saja, saudara, mereka mau berkata apa.
Sebab luapan hati yang kuat itu, passion yang kuat itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Lagi cepat ya saudara. Saya gak usah jelaskan, ada Abraham yang meletakkan Ishak dengan cinta passionnya saudara. Cepat, sekarang upgrade yang keempat. Upgrade 2 Petrus 1:5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Tambahin ya, upgrade ya imanmu. Iman kebajikanmu. Upgrade ya kebajikan pada pengetahuan ya. Upgrade ya pengetahuan pada penguasaan diri ya. Upgrade lagi penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan, upgrade lagi kesalehan. Kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara, upgrade ya. Ditambah lagi katanya, kasih enggak cuma sama saudara-saudara tok, saudara seiman tok, tapi kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Upgrade saudara, upgrade itu semua yang ditulis di sini saudara. Imanmu saudara, upgrade semua. Upgrade semua imanmu kepada kebajikan, kebajikan pada pengetahuan, semuanya itu upgrade penguasaan diri, ketekunan. Upgrade semuanya saudara, kekuatan kita, passion kita, upgrade semua saudara. Upgrade hidup kita dengan roh, ya hidup berjalan dengan roh, upgrade tuh hidup berjalan dengan roh. Tadi pertama Meta berkata, apa sih pentingnya kita berbahasa roh saudara. Upgrade saudara, kita bergaul dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Bahasa roh itu menyatakan sebenarnya saudara yang gak bisa kita ungkapkan saudara. Bahkan bahasa roh ini sebenarnya saudara, ya, itu menghabisi musuh-musuh kita, membangun iman kita saudara, manusia roh kita. Jadi Tuhan mau berkata saudara, di dalam roh kita ada kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Ketika kita melakukan itu, kita akan menikmati keajaiban, mujizat. Kita lepas dari kelemahan-kelemahan kita saudara. Keterbatasan manusia roh kita, keterbatasan manusia kita saudara. Jadi upgrade semua, keintiman dengan Tuhan, upgrade saudara. Hikmat kita dengan, kita berjalan dengan hikmat Tuhan, upgrade saudara. Saya nih ya saudara, tiap hari saudara. Saya sudah melakukan, saya lupa berapa bulan, mungkin saya ada mungkin 5 bulan. Saya tiap hari baca Amsal. Amsal diciptakan 1 bulan saudara. 31 Amsal saudara. Jadi ada Amsal, Amsal kan 31 ya. Jadi kalau sebulannya 30 hari saya baca Amsal yang terakhir bisa 2 kali. Tiap hari saudara baca Amsal saudara. Upgrade iman saudara, upgrade hikmat saudara. Hikmat kita perlu diupgrade, kebijaksanaan kita. Karena saya tahu, ada kalanya saya terlalu polos, terlalu belas kasihannya manusianya muncul. Upgrade semuanya saudara. Apa kelemahan, apa yang kekurangan dalam hidup kita? Upgrade semua saudara, amin. Upgrade, upgrade kurang pengetahuan, kurang belajar. Ya upgrade saudara, beli buku rohani, baca buku rohani saudara sebanyak mungkin. Kalau saudara menjadi lebih santai, saudara gak usah upgrade semuanya, tenang-tenang, enak-enak saja saudara, santai aja. Saudara gak tahu di depan ada gelombang yang mengerikan, ada sesuatu yang mengerikan di hidup kita. Karena saudara gak pernah mengupgrade. Saudara upgrade roh itu bagaimana sih? Saudara salah satunya kalau Tuhan itu suruh saudara salah satunya nih. Tuhan bilang ayo kamu upgrade ya, baca, berbahasa roh 5 menit aja. Karena ada banyak orang ya berbahasa roh nih saudara, 1 menit aja aduh capek. Apaan sih ngomong apaan itu? Ah, saya aja gak ngerti kok. Itu menandakan saudara, roh saudara sudah mulai melemah. Kondisi roh saudara itu turun. Kalau saudara ya dengerin firman Tuhan. Di sini ada yang tidur gak? Coba di belakang-belakang dilihat ada yang tidur gak? Senggol tuh cubit temannya. Itu artinya saudara, roh saudara sedang lemah saudara. Masa saya khotbah seteriak gini saudara, tidur, jelas roh saudara lemah. Kalau saudara dengerin firman Tuhan, enggak ada pernah dapat rema saudara. Enggak ada yang masuk nih di dalam hati saudara. Cek saudara, kondisi roh saudara.
Saudara perlu upgrade saudara. Tingkatkan semuanya. Sekali lagi, di depan gak menjadi lebih ringan saudara. Istilahnya, ayolah kita isi cawan sebanyak mungkin. Hidup kita ditingkatkan, di upgrade semuanya. Upgrade penginjilan kita saudara. Saudara yang terakhir tolong tampilkan. Ini orang luar biasa saudara. Tampilkan. Supaya saudara bisa lihat ya. Ini saya kasih gambar ini yang paling saudara. Yang paling spesial. Ya, di antara saya lihat baca-baca yang lain. Ini yang paling luar biasa ini orang saudara. Saudara, saya mau kasih tahu orang ini ya saudara. Ini orang adalah namanya manusia separuh yang benar-benar utuh saudara. Ini orang namanya Peng Shulin saudara. Peng Shulin ini manusia separuh. Dia itu orang Shenzhen saudara. Pengusaha saudara. Satu kali dia naik mobil ditabrak sama tronton besar. Plak! Habis saudara. Bayangkan, maaf kata ya saudara, maaf. Dia gak punya pantat saudara. Maaf kata, alat vitalnya semua itu disambung-sambung semua saudara. Ini orang saudara, saya bilang ajaib banget saudara. Manusia separuh saudara. Karena semangat juangnya yang luar biasa, Peng Shulin ini saudara menjadi motivator. Bayangkan tubuhnya cuma 77,5. Peng Shulin kini bisa berjalan meskipun dengan bantuan kaki palsu saudara. Tapi Peng Shulin ini saudara, dia bangkit kembali. Dia membuka sebuah pasar swalayan dengan nama Hoffman Price Store saudara. Toko manusia setengah, toko manusia separoh. Saudara, saya baca hidup orang ini luar biasa saudara. Ini orang saudara, dia punya burning desire saudara. Sekalipun kakinya diamputasi saudara, di dalam dirinya nih saudara, passionnya, geloranya, burning desire-nya saudara. Wih, tidak terhentikan saudara. Ternyata kalau saya baca perjalanan hidupnya, dia ini orang Kristen. Dia berkata bahwa Tuhan, saya percaya dan yakin Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu tidak akan dipadamkannya. Dan dia punya saudara kekuatan yang pertama saudara, hati yang gembira adalah obat. Hidupnya itu walaupun mengalami gitu, sukacita, bersyukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau saudara semangatnya patah, mudah menyerah. Pada pasti ya saudara, tak jamin saudara pegelino, encok, tak jamin saudara. Keropos tulang, patah. Semangat yang patah keringkan tulang, Alkitab berkata. Tapi ketika saudara passionnya kuat, gigih, berjuang, bertekad, mau dididik, masuk berjalan bersama Tuhan. Dan saudara meningkatkan semuanya di roh, di iman saudara. Burning desire di dalam dirinya membuat dia tetap kokoh berdiri saudara. Saya tutup semuanya, mari kita berdoa.